2023 Posko Kuadatu dikunjungi saudara kita dari warga negara Tunisia. Nah, kebetulan istri beliau asal Aceh, pemasok kurma Tunisia ke Indonesia. Nah, ini sama-sama kurma jenis Tunisia. Kalau yang ini Tunisia Lombok, yang tumbuh di Lombok, ini Tunisia yang dibawa. Ini tamar, masih rutab. Nah, ini Tunisia betul-betul dari Tunis. Ini ya, kalau yang ini dari Lombok. Dicicip dulu yang ini. Ya. Ini kurma Tunis. Lombok. Lombok Utara. Iya, dicicip. Masih fase rutab, belum tamar. Ya, ini masih rutab, masyaallah. Silakan cicip. Ini orang Tunisia benar ini yang cicip. Enak. Masya Allah. Coba ikut. Mai. Iya, mai. Mai itu enak. Bahasa sini. Bahasa Lombok. Yes. Ini mai banyak. Ya. Ini sebuntut. Sebuntut. Iya. Sebuntut, ya. Ya, you know sebuntut? Yes. Ibu. Ini saudara kita asal Aceh tapi sudah 25 tahun. Ini kurma Tunisia. 25 tahun di Malaysia. Kebetulan saya sudah ambil rotab lalu sama rasa. Sama saya ambil rotab dari Tunisia juga. Sama rasa kan? Nah, satu kontainer rotab. Masyaallah. Nah, artinya kena sama rasa, daripada ngambil dari Tunisia, nanti kan jauh transportasinya. Transportasi sama pajak. Tinggi kan? Pajak sama transportasi $15,000. Betul. Kita bangun kebun kurma di sini bersama-sama, sama. Transportasinya kan lebih rendah. Yang jual kan Sofyan juga. Bisa. Bisa jual. Ini bisa jual. Ini sekilo. Sekilo berapa? 60 ribu. Setelah pajak semuanya. Mungkin sukses produksi di sini. Mungkin 25. 30. Itu kan? Ya, setengah. Makanya kita bangun kebun kurma. Orang Indonesia bisa jual, bisa beli. Ini 60 mahal. Nanti insyaallah sukses produksi di sini, harga murah. Semuanya orang bisa makan buah kurma. Semuanya ya. ini alhamdulillah. Apa nama enak? Mai. Mai. Jadi apa? Makanya kita segera bangun kebun kurma Lombok Utara Tunisia. Ya, Lombok nanti insyaallah apa nama jumlah sama apa nama? Kota saya di Tunisia sama kota di sini. Lombok Utara ini jumlah. Join. Nanti kontrak join. Ini copy paste. Copy paste. Yeah. Copy paste ya. Oke, polanya bukan bagi hasil. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Copy paste ya. Copy paste. Dengan pola mudharabah bagi hasil ya. Ya, mudharabah. Bagi hasil, mudharabah. Bagi hasil. Sharing profit. Ya. Oke. Sharing profit enggak, insyaallah sukses dulu. Oh iya. Nanti enggak Pak profit semuanya orang di sini sukses Lombok. Saya mau copy the Oasis Tunisia di sini. Iya. Ya, nanti pakai apa nama lembaga. Ya, association. Organisasi. Organisasi. Yes. Maksudnya organisasi nanti enggak ada pajak, enggak ada. Ambil buah data. Ambil palem polen dari Tunisia free.
free apa nama gratis. Gratis. Iya, bagus lu. Ya gratis sama. Oke. Nanti kita tuangkan dalam perjanjian, kita hitung dulu semua nanti baru kita copy paste Tunisia Lombok. Ya. Copy paste ini apa nama? Join. Sama Jumel. Kerjasama. Because ini ada kontrak ya. dua Republic join. Join kerjasama. Ya. Oke. Salaman dulu. Salaman. Insyaallah barakah Allah blessing barakah di sini. Amin. Alhamdulillah. Oke, saudara-saudara, sekian dulu. Nanti akan kita tindak lanjuti rencana kita join antara Tunisia dan Lombok Utara. Kita kembangkan perkebunan kurma pula bagi Aziz. Ya, Pak Sekretaris ya. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 27 November 2023 kita kedatangan saudara kita dari Tunisia. Sofyan Abu. Sofyan Abu Zahra. Abu Zahra, beliau warga negara Tunisia. Tapi sudah bisa berbahasa Indonesia. Beliau langsung begitu lihat YouTube Wadolah dari Kuala Lumpur langsung ke Jakarta, Lombok. Ya, Lombok Utara ya. Lombok Utara. Nih Sofyan melihat pohon kurma kita di sini. Bagaimana setelah melihat pohon-pohon kurma di Lombok Utara dan merasakan buah kurma Lombok Utara yang kebetulan jenisnya Tunisia, gimana kira-kira? Ya, ini rasa sama Tunisia. Mm-hmm. Ini biji besar. Biji, ya. Biji yang kurma ini bagus, alhamdulillah. Uh-huh. Ini dari 3 tahun bisa berbuah. Berbuah. Ini masya Allah, ini bagus. Totalnya 11 tandan. 11 ini 11 tandan nih. 11 tandan ya. 11 tandan. Ya, ada 4 besar. Iya. Ini 3 tahun. 3 tahun. Dari di Tunisia tidak bisa 3 tahun. Mungkin ini minimum 5 tahun. Ini ditanam Januari 2021. Aha. Umur bibit saya ditanam 1 tahun. Ya. Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun bisa berbuah. Alhamdulillah. Dan yang kuning insyaallah sudah ini rutab. Ya. Itu sudah rutab. Bentar, masih halal sebentar lagi rutab. Ya, halal. Masih halal. Mungkin 1 bulan rutab bisa pakai. Iya, bisa pakai. Di freezer nanti ya. Makan. Nah. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalin kerjasama antara Wadi apa? Ya, Wadi Tuzer, Tunis. Wadi Tuzer ini, Tunis. Ini saya tinggal di Oasis. Oasis ya. Oasis nama kota Tuzer. Tuzer. Dengan Lombok Utara. Sama nanti join. Ukuadatu Tunisia. Iya. Oke. Oke, kita selesai, kita istirahat dulu. Iya. Oke. Baik begitu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita jalan-jalan bersama Sofyan dari Tunisia. Beliau pemasok kurma untuk Indonesia. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.